Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor .2/500/315/2022 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat. Ya, pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Mei tahun 2022, saya Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat dengan resmi menunjukkan Bapak Ibu Saudara sebagai Sekretaris, Kepala Sekretariat dan anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat. Dan kita menyambut baik. Kenapa? Karena ini sangat sejalan dengan misi-misi Sumatera Barat yang memiliki falsafah adalah cara harus kita ubah, cara menantu dan memakai. Dan ini pun juga sangat sejalan dengan berapa dokumen-dokumen berkah yang sudah kita hadirkan, yaitu Perda nomor 16 tahun 2019 tentang dan pemberdayaan dan inovasi dan strategi, kemudian Perda Sumatera Barat nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata.